Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian hari ini sehat ya. Dan untuk kalian yang hari ini kurang sehat, Bulina ingatkan perbanyak istirahat. Baik anak-anak, kita mulai untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah sampai di tema 3 sub. Tema 1, untuk kali ini akan kita pelajari muatan seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, kita akan mengulang sedikit tentang yang sudah pernah kalian lakukan dulu waktu kalian masih duduk di bangku kelas 1, 2, dan 3. Nah, untuk kelas 4 ini kita akan belajar tentang kolase, pengertian kolase, dan kalian praktekkan. Nanti boleh kalian pilih subtema 1, 2, atau 3. Nah, kolase, langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Ini media yang digunakan adalah biji-bijian. Bahan-bahan yang dapat kalian gunakan untuk membuat kolase macam-macam. Bisa ranting kering, bisa daun kering, juga bisa biji-bijian. Bisa bunga kering, sobekan-sobekan lembaran bunga-bunga yang kering. Jadi kalau bunga yang sudah kering, kalian sobek kelopaknya, putih, benang sari atau mahkotanya, bisa kalian rangkai untuk membuat kolase. Ini juga biji-bijian beraneka macam biji yang ada di rumahmu bisa digabungkan untuk membuat sebuah karya kolase yang indah. Media yang biasa digunakan untuk menempel kolase bisa satu, bisa papan. Papan yang kalian buat sendiri bisa dari triplek, bisa dari sampul buku gambar halaman paling belakang, bisa jadi dari kertas karton atau lain sebagainya. Bisa juga cukup kalian gunakan kertas, baik itu kertas gambar maupun kertas HVS. Beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan untuk membuat kolase. 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Jadi jangan merepotkan ya. Pilih aja bahan yang mudah didapat. Misalnya yang pasti di rumah ada itu apa? Biji padi. Itu pasti ada. Karena setiap kita pasti punya beras kan. Nah, pokoknya yang memudahkan. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Gambar di samping ini kolase dari daun. Di rumah kalian pasti banyak daun-daun kering. Nah, tinggal kalian modifikasi aja. Kalian bikin banyak juga ranting-ranting. Nah, jangan hanya biji. Bisa pakai daun. Bisa juga bunga-bunga kering. Nah, contoh apresiasi hasil karya kolase. Kolase ini bagus dan indah. Menurut saya kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Karena ini cuma dari daun-daun kering. Nah, diapresiasi. Ketika kalian mengapresiasi sebuah karya, kalian juga kasih masukan yang membangun. Sehingga karya itu bisa terlihat lebih bagus, lebih menarik, lebih bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Nah, ini yang pertama, pilihan pertama tentang kolase ya. Terima kasih, tetap semangat dalam berdoa, beribadah, dan belajar. Sehat-sehat semua. Salam Bulina untuk setiap orang yang sudah membantu belajar kalian, membantu menyelesaikan tugas-tugas kalian selama kita PJJ. Sehat-sehat ya, Nana. Bulina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.